Ya pemirsa, seorang aktor Bollywood ditangkap setelah menyelundupkan 3 satwa liar langka jenis apendiks melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggagalkan upaya penyelundupan 3 satwa liar langka jenis apendiks yang dilindungi undang-undang oleh seorang warga negara asal India yang berprofesi sebagai aktor Bollywood. Pengungkapan bermula ketika petugas mencurigai sebuah koper milik pelaku berinisial RM dan saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan 3 hewan satwa liar langka seperti 1 ekor burung cendrawasih kuning kecil, 1 ekor cendrawasih botak, dan 1 ekor berang-berang kecil albino. Berprofesi sebagai artis Bollywood. Yang sudah beberapa dia menjadi aktor ya dari beberapa film. Modusnya Pak? Modusnya yaitu Falco Chelmen, dia disamarkan atau dimasukkan ke koper, disamarkan dengan barang-barang yang lain. Ada pakaian, kemudian makanan-makanan kecil, kemudian juga ada mainan anak-anak. Ya. Jadi pengakuan tersangka Pak, ini barang. Nah, pengakuan dari tersangka memang tadinya dia katanya dititipin sama temennya dan nanti akan dibawa ke India dan diserahkan kepada seseorang yang ada di India. Namun setelah kita cek ternyata memang mereka sendiri membawa. Atas perbuatannya pelaku diancam Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dengan hukuman pidana selama 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan.